Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Banyumas Bibit 88, petani dan penjual bibit dari Banyumas Provinsi Jawa Tengah, Kecamatan Tambak, Desa Watuagung, RT 5, RW 7. Oke teman-teman, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan urusannya dan dilancarkan rezekinya ya, amin. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau mereview proses pemuatan bibit untuk pengiriman ke Lampung ya teman-teman, full satu truk 212 pohon. Untuk bibit yang kami kirim ini adalah bibit durian asli planter pack dari kecil ya teman-teman, jadi sangat aman untuk pengiriman jarak jauh. Ini untuk ketinggiannya 1 meter setengah ya teman-teman, 1 meter setengah ranting pohon. Batangnya sudah sangat besar, sudah bagus, kakinya bagus ya, ada juga yang kakinya peyang satu ya, tapi tak apalah teman-teman, batangnya sudah jos, dimincrit, daunnya juga rimbun, anti stres. Alhamdulillah ya. Ini ya. Untuk Pak Ari ya. Pak Ari yang berada di Bekasi. Ini rencana nanti translate dulu di Bekasi untuk dibawa ke Lampungnya nanti, mungkin nggak tahu Pak Ari ya nanti ya. Bibit yang kebetulan beliau semalam itu datang langsung ke sini dan memilih bibitnya sendiri ya, langsung pilih sendiri. Dia beliau jauh-jauh dari Bekasi ke sini karena pengen lihat bibitnya langsung dan bisa langsung menandain sendiri ya. Oke. Ini pari sekarang sudah mulai dipisah-pisahkan dan semoga ya nanti sampai di sesampainya di sana tetap segar dan tidak mengecewakan lah. Insya Allah bibitnya yang asli yang dipilih oleh Pak Ari, insya Allah sesuai ya, tidak ada yang kami tukar-tukar. Pokoknya nanti bisa dicek untuk batang-batangnya dan tingginya itu asli pokoknya. Batang-batangnya istimewa banget Pak Ari. Ketika sudah naik ke pinggir jalan, ayu-ayu lu. Ya untuk teman-teman di manapun berada yang minat dengan bibit durian dari saya Banyumas Bibit 88, nanti bisa hubungi langsung di WA saya di 085 888 3968. Untuk stok masih banyak ya teman-teman, untuk stok masih banyak, yang mau datang langsung bisa ya. Tapi jujur ya teman-teman, ini untuk stok bibit durian yang asli planter pack saat ini sudah mulai menipis ya teman-teman, jadi siapa cepat dia dapat. Soalnya permintaan bibit durian planter pack saat ini sedang membludak ya. Karena sangat aman untuk pengiriman jarak jauh dan di sisi lain pun untuk pembentukan ranting dan persabangannya sudah betul-betul bagus ya teman-teman. Tidak ada cabang V ya teman-teman. Ya mungkin ini
Bang V, tapi ini nanti masih bisa diarahkan ya. Masih bisa diarahkan, masih bisa ditarik. Jos lah. Oke, Bro. Semoga nanti setelah ditanam nih, rencananya oleh Pak Ari nanti mau ditanam di Lampung, Sumatera. Tuh Pak Ari, lu. Istimewin cerit. Dan pokoknya untuk yang membeli bibit sama saya, insya Allah saya akan memandu atau ya sama-sama belajar lah ya. Saya juga masih belajar untuk perawatan pohon durian. Ya insya Allah pokoknya saya siap membantu mulai dari proses penanaman dan perawatan. Insya Allah saya akan pandu terus hingga berhasil ya. Yang penting komunikasi jangan terputus dan nanti hubungan silaturahmi tetap ada. Pokoknya jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan apa yang mau ditanyakan, itu tanyakan saja. Pokoknya jangan usah sungkan-sungkan ya, teman-teman. Oke ya, Pak Ari, ini bukti dari saya ya, bahwa bibit yang kami tinggal ini yang kecil-kecil ya, Pak Ari. Ini yang enggak terpilih. Ini ketinggian 1 meter up ya, teman-teman. Tapi tetap aja masih istimewa. Rimbun-rimbun. Dan pastinya untuk harga beda ya. Harga beda, yang tinggi 1 meter up dan ketinggian 1 meter setengah itu harganya beda. Ini repot nanti kalau mintanya teman-teman mintanya yang ketinggian 1 meter setengah semua. Pusing juga saya. Barangnya sudah menipis. Ini kebetulan cuaca sedang panas, panas banget di sini ya, teman-teman. Panas sekali. Jadi daunnya agak kelihatan luyu-luyu, tidak berdaya, tapi aman. Saya pastikan ini aman. Tuh, batangnya loh, cek. Istimewa. Teman-teman, ini adalah bibit-bibit yang seukuran, bibitnya masih ready ya, teman-teman. Ser. Ini yang tengah ini kebetulan sedang tunas muda ya. Ya nunggu dua minggu lagi lah, dua minggu lagi siap kita angkat. Batangnya bro, istimewa sekali bro. Ya, teman-teman, ini sudah mulai proses penaikan ya. Teman-teman, batangnya loh istimewa. Jos. Orang berai
Sepapat ya. Teman-teman. Insya Allah barangnya berkualitas. Nek Sabtu lu ora medeng ya, Sok. Sabtu lu ora medeng ya. Iya. Jawor bakal ya. Tetap papat ya. Semoga sampai sana buahnya aman dan tidak terlalu rusak ya teman-teman. Ya, kalau untuk rusak-rusak dikit lah wajar lah, namanya di usel-uselin begitu. Ini pari istimewa sekali lah, nggak mengecewakan pokoknya. Ya teman-teman, untuk stoknya ini masih banyak ya, bisa teman-teman lihat untuk perimbunannya. Ini kebetulan sedang tumbuh tunas baru ya. Ya teman-teman, ini kalau untuk harga ecer ya 170 ya teman-teman. Pengambilan partai dalam satu truk itu harganya bedanya lumayan jauh. Jadi dinego saja sesuai dengan kebutuhan. Deal enggak deal itu urusan belakangan. Jadi enggak usah sungkan-sungkan untuk nego harga di WA saya di 085888333968. Istimewa. Ini bibitnya nggak kaleng-kaleng ya. Bukan kaleng-kaleng. Ya iya. Jos. Batangnya itu popor-popor ya teman-teman, popor-popor ya, besar lah. Oke teman-teman, dimanapun berada jangan lupa dukung terus channel saya agar terus bisa berkembang dan terus bisa memberikan konten-konten yang terbaik dan bermanfaat tentunya untuk teman-teman dimanapun berada. Oke, salam dari saya, salam sukses petani durian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.